Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat Enter. Jadi di pagi hari ini saya udah tepat di sebuah lokasi hunting. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung lewat sini dan ternyata lumayan oke lokasinya, buat target juga tersedia lumayan banyak. Dengar-dengar di sini juga kata penduduk kemarin pas ikut shot itu, di sini tupainya gede-gede bro, katanya tupainya besar-besar lah, intinya babon-babon, mungkin tupai pitbull bro. Kayak anjing aja. Oke. Jadi untuk utamanya target saya hari ini mau cekuturan aja, kita berburu tekucer dengan unit predator saya. Wah, wow, oke. Sub tiger. Oke. Ini ada hal baru di sini. Mungkin beberapa teman-teman kemarin yang save nomor WA saya sempat nyetorin komen, "Milok apa, bro?" Milok sunhead. Sunhead dari apa ya? Ini dari peralon, dari pipa PVC yang saya panaskan, jadinya ini sistemnya cuma masuk aja. Lumayan praktis dan harganya sangat murah, tinggal paling cuma milok 14.000 udah sisa banyak banget, terus peralon 1 meter aja cuma 10.000 udah sisa banyak banget. Tambahin aja lah untuk misalnya gas itu ya, manasin ini cuman 2.000 paling ya. Udah di total kalau beli sunhead kan mungkin 50 sampai 40.000 ya teman-teman. Ada yang 60.000 kalau di tempat saya. Ya ginilah hasilnya. Lumayan enak buat sunhead, kita bisa variasi bentuknya sendiri, mau panjangnya 10 cm atau mungkin 10 meter gitu ya, terserah teman-teman. Yang jelas kalau terlalu panjang mungkin di view teleskop tetap berpengaruh ya teman-teman. Jadinya saya ambil yang pendek aja, soalnya juga kalau mumpah itu biar enak pegangnya. Oke, dan ini moncamnya sudah saya pilok, agak warnain, lumayan manis ya. Gak apa-apa lah, ini produksi sendiri, saya gak ambil ribet. Saya mau buat moncam yang bisa all HP, semua HP dan semua teleskop itu bisa sebenarnya teman-teman, kalau mau modal dan sedikit ribet, cuman main baut-baut aja kan tahu lah saya caranya. Tapi untuk saat ini saya masih pakai yang klasik aja. Oke, sobat Hunter, jadi mungkin langsung aja let's go, kita cari tekukur. Nah itu terdengar suara tekukur bersiul, piung piung piung. Ah, indah banget pokoknya. Oke, kita langsung aja nanti. Pokoknya teman-teman ikutin terus keseruan berburuan saya hari ini. Moga-moga poin banyak. Dan ini ada ini. Bawa sodo atau dari bambu saya buat. Nanti rencananya mau saya bakar langsung aja. Biar seru ya, bro. Ikutin terus. Di atas kepala tepat. Aduh, raken. Kena, bro. Kita ambil, teman-teman. Saya kira tadi enggak kena ya, bro. Protol. Joss, bro. Headshot coy, headshot. Teman-teman, itu ada satu ekor bajing. Itu kepalanya kelihatan, tapi nyantol apa enggak, bro? Terus menolok. Waduh, enggak enak kena, bro. Sialan, teman-teman. Aku enggak beli. Dia bajingnya jinak banget, teman-teman. Masih di situ tapi nggak lihat kepalanya. Dikit lagi, bro. Semua. Aduh, di atasnya, bro.
Oke, teman-teman. Jadi barusan di depan terlihat satu ekor tupai tapi masih ngumpet dia. Enggak belum kelihatan kepalanya ya. Namanya banyak banget. Bajingnya masih hidup. Enggak kena tadi tapi ngumpet dia, Bro. Oke, kayak main kata umpet aja ini. Masih belum kelihatan kepalanya. Capek gua, Bro. Sota cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi barusan saya udah sempat nge-shot satu kali tupai. Ya enggak satu kali sih, tapi saya shot pantatnya aja biar karena dia itu mau petak umpet sama saya, jadinya saya nggak mau beririt waktu saya shot pantatnya. Jadi biarpun nggak langsung mati, dia pasti nggak bisa lari. Itu masih kelihatan. Oke, teman-teman. Berdarah guys, masih hidup saya sembelih dulu. Poin tupai mantap, mantap, mantap. Oke, ada lagi teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, barusan saya shot cukup deket, hanya 15-20 meter. Full ngece pegangnya, jangkrik tenan. Jadi banyak banget di sini, Bro. Shot pertama saya meleset tadi di pohon kelapa yang sini. Tadi saya shot lagi di sini. Akhirnya, alhamdulillah, poin ketiga saya, teman-teman, masih hidup, Bro. Masih hidup, guys. Bismillah. Mantap, kena tangkap, teman-teman. Aduh, masih hidup. Saya sembelih dulu. Tekukur tapi di dahan paling belakang itu resikonya anginnya gede banget, Bro. Tuh kalau tenang kayaknya nggak kelihatan di sini. Waduh, kena. Teman-teman, udah cukup siang, cukup menguras tenaga hari ini, teman-teman. Aduh, saya sampai habisan tenaga ini, ngos-ngosan. Di situ ada kumpulan ayam ikut menonton wafatnya si tekukur. Kena kepalanya lagi, buset. Buset, headshot lagi, Bro. Edan, mantep banget. Oke, teman-teman, jadi ini adalah, saya rasa ini adalah tempat sanggungan tekukur yang terakhir kalinya untuk video berburu, untuk kegiatan berburu saya pada hari ini ya, teman-teman. Karena ini jujur udah lewat jam 12, udah adzan tadi, dan saya udah dapat target yang lumayan, sangat cukup bagi saya 4 ekor ya.
satu ekor tupai. Oke, jadi langsung aja mungkin saya bubut ya. Oke, sambil bubut teman-teman, sedikit cerita dari saya. Banyak dari teman-teman yang merindukan uklik, tapi gimana gitu ya, kesannya terlalu berpendapat agak miring terhadap saya ketika pakai unit PCP. Katanya masih asikan pakai uklik teman-teman, Mas Gale masih mantep gitulah. Malah saya nggak seneng kalau sampean pakai PCP. Ya memang yang namanya seperti saya kan pakai uklik dulu, cuman yaitu karena dana saya minim, jadinya saya beli unit yang saya mampu dengan budget saya sendiri, yaitu bisa beli uklik, nyicil dari dulu pakai Sub Garuda sampai sekarang bisa punya unit Sub Tiger, dan malah udah upgrade ke PCP di SPP Taktikal ya teman-teman. Jadi kita itu ke depan itu rencananya tetap semakin maju aja, tapi saya tetap insya Allah nggak ngilangin ke klasikan saya lah, intinya maksudnya dari mana saya berasal tetap saya nggak ilangin gitu aja. Jadinya buat teman-teman yang kurang tertarik ketika saya pakai unit PCP, ya mohon dimaklumi teman-teman, karena jujur bagi saya tuh uklik itu rasanya kalau dibawa buat shot itu halus banget rasanya, seplok gitu jatuh. Uklik itu sebenarnya mematikan, cuman terkadang power dan kecepatannya masih kurang, kecepatan untuk ngisi peluru lah gitu. Biasanya kalau nge-shot tupai der gitu nggak kena, kan tupainya belum lari terkadang. Nah kalau pakai PCP kan lebih enak ya teman-teman. Ya cuman itu sih, kalau PCP juga kita jauh lebih mudah untuk mengajar buruan yang lebih gede, lebih kebal, lebih jauh gitu, masih berani lah ya ketimbang pakai uklik. Ya itu aja mungkin cerita dari saya, mau saya lanjutin dulu bubutnya. Oke, ini udah saya bersihin tapi nggak saya cuci ya. Oke, tinggal kita masak bakar ya, tapi saya sedikit khawatir di sebelah sana mendung banget teman-teman, padahal gak ada setengah jam ini udah langsung cuacanya ekstrim banget. Ngeri lah, semoga aja setelah saya bakar masih belum hujan ya. Okay, let's go. Teman-teman, aduh, sudah deg-degan banget saya. Saya harus cabut sekarang juga, teman-teman. Jadi untuk kotak ukurnya, mohon maaf sekali. Kita harus cabut, teman-teman. Itu geluduknya sudah mengisyaratkan saya untuk segera lepas, pulang dari sini. Jalan bro, nggak usah. Ya Allah, ngonten kangenan tebu. Oke, langsung aja. Mohon maaf banget teman-teman, karena saya nggak bisa melanjutkan rencana saya masak di hutan di lapas itu guru saya. Saya harus langsung cabut pulang. Ini pasti saya di tengah jalan bakalan tetap kehujanan teman-teman. Pokoknya saya mohon maaf banget, saya nggak bisa ngelanjutin video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next time, semoga bisa lancar besok next time buat bakar hasil buruan kita. Assalamualaikum.